Saat viral beberapa waktu lalu, dua orang begal yang beraksi di daerah Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Gunung Kidul. Kanit 3 Polres Gunung Kidul Ibda Raafi Haidar Putra Asegaf mengatakan, kejadian berawal saat Sabtu 6 April 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban hendak menuju Pasar Argosari menggunakan sepeda motor jenis Kupi, nomor polisi AB2271UM. Sesampainya di sebelah utara telaga, Kemorosari, korban dipepet dua orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut. Kemudian pengendara tersebut mengayunkan senjata tajam ke arah korban, sehingga mengenai kepala bagian kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh. Lebih lanjut dikatakan Ibda Raafi, motif pelaku karena kebutuhan ekonomi dan salah seorang pelaku memiliki keluarga di daerah Karangmojo. Namun saat pelaku melakukan aksinya, barang milik korban belum sempat diambil. Kalau motifnya itu intinya membegal orang karena mungkin kalau yang disampaikan adalah ekonomi, karena kebutuhan ekonomi sehingga membegal orang rencana mengambil motor dan barang-barang milik korban. Pelaku juga dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.